Zelensky disebut kehilangan sekutu utama Ukraina. Kondisi itu terjadi setelah Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengundurkan diri. Pasalnya, Wallace menjadi salah satu sosok penting bagi Ukraina dalam perangnya dengan Rusia. Kabar tersebut disampaikan oleh Surat Kabar Amerika Serikat. Dalam surat kabar tersebut dituliskan bahwa Ukraina kehilangan sekutunya seusai Wallace mengundurkan diri. Ukraina kehilangan salah satu sekutu terdekatnya akibat pengunduran diri Menteri Pertahanan Inggris Wallace. Perlu diketahui, Wallace telah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Inggris selama 4 tahun. Sosok ini telah mengawasi respons militer Inggris terhadap konflik di Ukraina dalam perlawanannya dengan Rusia. Bahkan, Wallace menyerukan peningkatan pendanaan untuk angkatan bersenjata Ukraina. Terlebih, ia memahami bahwa selama beberapa dekade berikutnya, keamanan dan kestabilan dunia menjadi berkurang. Namun, keinginannya untuk mengundurkan diri muncul sejak bulan Juli silam. Wallace menegaskan keinginannya mengundurkan diri pada musim gugur dan pensiun dari politik. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari rencana perombakan kabinet. Wallace mengatakan setelah mengundurkan diri, ia akan kembali ke kehidupan normal dan tidak berkecimpung di dunia politik.